Dia tulis sini jarak semprot 8 hingga 15 cm. Semprot tu bahasa Jawa. Kalau bahasa Melayu, jarak semburan. Assalamualaikum semua dan selamat bertemu kembali guys. Okey, untuk video kali ini, seperti yang korang boleh nampak, inilah kereta saya yang dah mula kopik-kopik ni. Dia punya cat asal dia warna biru tu. Lepas tu dengan dia punya color pun dah tak kilat lagi. So kali ni saya akan try, kita akan try spray sendirilah. Okey. Nak spray antar kedai satu lagi, kos dah memang tinggi. So ada tak ada, kita cubalah ikut cara saya. Tapi nanti jadi ke tak jadi tu nanti korang nilaikan lah, kat ujung video nanti. Okey lah guys, kalau tengok sini, part ni dia dah nampak ni, dia dah terkopik. Lepas tu dah mula nampak nak berkarat ni. Sayang lah body ni, body baik lagi. Tu kat sini, tengok sini dia punya apa ni, metalik dia dah terkopik. Dah cacala sikit ni ha. Warna pun dah pudar, beza eh. Sini warna asal, macam ni kilat. Dah jadi macam ni. Hujan panas, hujan panas, kereta kadang berjemur. So korang layan dah video ni sampai habis, okay? So let's go. Okay, step pertama, apa yang diperlukan adalah scraper. Kita akan kikis part-part yang kopik ni. Kita bagi dia rata. Then kalau perlu kita gosok dalam ketap pasir ke apa, kita gosok lah. Ataupun kita simen dulu. Okay, let's go. Okay, next step kita akan simen bahagian-bahagian yang nampak yang macam ni ni. Yang ni body, yang body ni berkarat. Part-part yang tak rata ni, yang asal ni dah terkopik ni. Tu simen ni lagi kat bahagian bumper bawah. Pecah. Lepas tu ni lah, yang belah bawah ni semua ni. Okay, ni adalah bahan dia. Kita perlukan simen. Dia tulis ni, tin dia ni poly putih grey. Ni warna kelabu. Dengan hardener. Ni hardener. Okay. Cara bancuh dia senang. Kita ambil sikit campuran. Kita ambil sikit simen. Colik dia dengan sudu apa. Letak kat sini. Lepas tu kita akan campur dengan hardener ni. Sikit je. Kalau ikut instruction ni senang je. Kalau ni 100% simen. Lepas tu hardener ni diperlukan dalam lebih kurang dalam 5% je. Sikit je. Lepas tu kita gaul-gaul. Lepas tu teruslah simen dekat body kereta. Ini pun saya tengok dekat YouTube eh. Okey, sekarang dah siap simen tacap pada part-part mana yang tak sama rata tu semua. Keliling lebih banyak pada bahagian bumper depan ni lah, dengan part sebelah kiri ni. Okay, so sekarang kita tunggu simen ni kering. Ambil masa, saya ambil masa 1 jam lebih sikit lah. Kalau dekat base yang ditulis ni kat sini, lebih kurang dalam 45 minit. Tak apalah, pasal ini pun buat kerja secara amatur. Baru first time, saya ambil lah 1 jam lebih. Okay, nanti dah lepas 1 jam kita akan gosok pula dengan kertas pasir.
next step kita akan spray lah bila dah semua dah balut. Mana part yang tak berkenaan semua kita dah slow tape apa yang patut. So kita undercoat dulu, okey. Alright. Okay, complete, siap first layer untuk undercoat. Kita tunggu dia kering, ambillah masa dalam setengah jam. Lepas tu kita tembak sekali lagi, settle second layer, barulah kita tembak yang warna yang kita nak tu eh. Okay, siap lapisan pertama. So step dia sama macam undercoat. Kering satu lapisan. Tunggu dalam setengah jam atau satu jam. Tembak lagi untuk second dengan thirdnya lapisan. Then dah kering, barulah kita tembak dengan clear. Untuk clear saya gunakan Samurai 2K. Ni kat sini sebab ada jaminan 5 tahun kilat. Cara guna dia, buka lu yang atas ni, then tekan sampai ada bunyi pop. Itu biarkan. Sebelum nak spray, kita goncang dulu macam biasa, then kita spray lah macam biasa lah. Okay, selesai clear. Cuma kalau nampak daripada sini ada sikit berbelak-belak lah dekat bahagian bonet depan ya. Yang lain semua ngam lah, cantik. Memang superb kilat dia. Yang puas hati lah kalau guna 2K ni. Yelah kan, untuk kereta basahan macam ni pada saya dah kira okey lah ni. So sekarang tinggal tunggu lapisan pertama ni kering. Kalau perlu buat lapisan kedua, tapi terus terang pada saya ini dah cukup lah, okay. Cuma yang kelakarnya depan warna biru lain, belakang warna biru lain. Tak apalah, besok ada rezeki yang kita beli spray baru buat untuk yang belakang pula. 2000 years later. Okay guys, selesai sudah semuanya. Inilah dia hasilnya. Berkilat, mantap. Dengan headlamp pun sekali spray dengan clear 2K. So cuma biasalah kan, beginner buat kerja, kesan-kesan simen tu masih ada lampak lagi lah. Okey lah, video sampai di sini saja. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa korang di lain video. Bye-bye. Assalamualaikum.